Oke guys, balik lagi di Sender TV. Kali ini Sender TV akan menghadirkan informasi dari dunia olahraga. Tapi jangan lupa buat kalian untuk like, komen, dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak tertinggal berita terbaru dari Sender TV. Dalam laga lanjutan Ligue 1 Prancis di pekan ke-20, kali ini ada Rennes melawan Montpellier. Ya, tuan rumah Rennes unggul terlebih dahulu melalui Martin Terrier pada menit ketiga. Ya, Martin Terrier berhasil melesakkan gol ke gawang Montpellier dan membawa Rennes unggul 1-0. Skor 1-0 ini bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, Kalim Wendo berhasil memperbesar keunggulan Rennes menjadi 2-0. Ya, kali ini Kalim Wendo berhasil melesakkan gol ke gawang Montpellier pada menit ke-48 melalui titik penalti. Pada menit ke-73, Montpellier berhasil memperkecil ketertinggalan menjadi 2-1. Kali ini berkat gol dari Tessa Vanier pada menit ke-73. Ya, dengan kemenangan ini, maka Rennes berhasil mengamankan 3 poin dan berada di peringkat ke-9 klasemen dengan perolehan 28 poin. Dari 20 kali bertanding, 7 kali menang, 7 kali seri, dan 6 kali kalah. Sementara Montpellier berada di peringkat ke-20 dengan perolehan 19 poin. Dari 20 kali bertanding, 4 kali menang, 8 kali seri, dan 8 kali kalah.